بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله، Engkaulah pemurnia kenikmatan dan kesejahteraan. Kami rafakkan kesyukuran di atas izin dan inayah-Mu, ya Allah. Dengan nikmat kesihatan dan kesejahteraan-Mu, dengan nikmat ketenangan dan ketenteraman-Mu, sehingga kami dapat menghadiri majlis bersama yang berbahagia. Datuk Hajah Kalsum binti Khalid, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, pada petang yang berbahagia ini. Ya Allah, Tuhan yang menyampaikan segala hajat dan permintaan, sesungguhnya kami amat menyedari dengan penuh keinsafan bahwa kami hamba-Mu tidak akan terlepas dari sunnah alam kurniaan-Mu. Kegelapan malam disulami siang yang terang benderang. Setiap pertemuan itu ada detik perpisahannya. Justeru dengan kudrat dan iradah-Mu serta kuasa ungkapan kun fayakun-Mu, maka jadikanlah pertemuan kami bersama Datuk Pengarah pada petang ini sebagai pertemuan yang dipenuhi dengan keberkatan dan kasih sayang. Jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang penuh dengan kesejahteraan dan keamanan. Ya Allah, kami menyedari dengan penuh ketakulan bahawa Engkau amat menyayangi hamba-Mu yang melaksanakan sesuatu tugasan dan amanah dengan tekun dan teliti sehingga mencapai tahap kecemerlangan. Justeru, kurniakanlah kepada kami, ya Allah, keinginan dan kecenderungan untuk terus menabur bakti dengan penuh iltizam dan dedikasi demi mencapai tahap kerja yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Ya Allah, Tuhan yang menyatukan hati kami, warga pejabat pendidikan daerah Kuala Pilah, pengetua dan guru besar sekolah-sekolah di daerah Kuala Pilah, ini memohon darimu, ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesatuan hati, emosi, minda dan tindakan melalui penghayatan visi dan misi sekolah PPG, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan juga Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mengurus dan mengemudi organisasi kami ke arah kelimatan yang cemerlang. Kurniakanlah kepada kami, ya Allah, kekuatan kesatuan hati umpama kesatuan hati pemuda Ashabul Kahfi, sehingga kami mampu mengharungi susah senang, suka duka, pahit manis bersama dalam melaksanakan amanah dan tugas kami. Jadikanlah hati-hati kami, ya Allah, mampu meleburkan segala kepentingan pribadi demi mencapai semangat kekitaan yang tinggi, demi merealisasikan cita-cita yang murni. Kurniakanlah kepada kami, ya Allah, kesabaran dan ketabahan seumpama sabarnya Nabi-Nabi Ulul Azmi yang telah diuji lebih jauh kesukarannya daripada ujian yang kami hadapi. Akhirnya, ya Allah, jangan Engkau sia-siakan amalan hamba-hambamu yang telah mengorbankan kesenangan jiwa, kelapangan harta dan ruang masa mereka dalam mendukung dan menjayakan hasrat murni kami sehingga mencapai kejayaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام satu Malaysia dan salam sehati sejua. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, saya berbahagia Datuk Hajah Kalsum binti Khalid, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Yang Musa Puan Rajah binti Abdul Manaf, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Yang Musa Encik Azizan bin Aziz, mewakili Majlis Pengetua Daerah Kuala Pilah, Yang
Saya hormati Encik Mas Sarudin bin Zainal, Pengerusi Majlis Guru Besar Daerah Kuala Pilah. Yang saya hormati para pengetua, para guru-guru besar, rakan-rakan dan sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berhimpun pada petang ini dalam majlis Perikatan Profesionalisme Pengetua Guru Besar dan Pegawai-Pegawai PPD Kuala Pilah bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Hajah Kalsum binti Khalid, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, bersempena dengan majlis meraikan Yang Berbahagia Datuk yang akan bersara wajib pada 13 hari bulan nanti. Majlis ini, tuan-tuan, majlis ini merupakan majlis yang besar maknanya kepada kita semua, terutamanya kepada Yang Berbahagia Datuk sendiri. Majlis untuk kita semua mengekspresikan rasa kasih sayang, penghargaan dan penghormatan kita kepada Yang Berbahagia Datuk yang akan meninggalkan perkhidmatan awam tidak lama lagi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pegawai dan juga kaki tangan di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah yang telah berusaha untuk memastikan majlis pada petang ini dapat berjalan lancar dengan sokongan dan kerjasama Majlis Pengetua dan juga Majlis Guru Besar. Jasamu dikenang, budimu tak terbelang, semangatmu dijulang, kepimpinanmu gemilang. Begitulah ungkapan yang boleh kita luahkan atas segala bakti dan kepimpinan yang ditunjukkan oleh Yang Berbahagia Datuk Hajah Kalsum binti Khalid sepanjang perkhidmatan beliau dalam dunia pendidikan. Kerjayanya bermula sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Batu Kikir dan berakhir sebagai Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan setelah menabur bakti selama, kalau tak silap saya, 36 tahun 10 bulan dah tu, di semuanya di Negeri Sembilan. Itu yang menarik ya, dari bermula sampai ke akhirnya bertugas di Negeri Sembilan. Begitulah lumrah kita dalam berkerjaya dan juga dalam perkhidmatan. Setelah detik tiba ke garis penamat, maka kita akan pergi meninggalkan apa yang selama ini telah sebati dalam agenda kehidupan kita yang kita lalui. Sudah pasti rutin seharian akan bertukar secara drastik. Agenda sepanjang hari di pejabat, mesyuarat, lawatan ke sekolah-sekolah, menghadiri sesi perbincangan profesional yang telah sebati dalam kehidupan Datuk sudah pastinya akan berubah. Namun, Yang Berbahagia Datuk adalah insan yang bertuah. Kerana, saya sebut bertuah kerana Datuk berpeluang melalui alam kesaraan. Ada rakan-rakan kita yang tak sampai pun ke umur kesaraan. Dia tanya. Saya percaya ya, sampai ke alam pun kesaraan telah ya, kami ini belum tahu lagi sampai ya. Kita doakan supaya kita sampai semua lah. Ada yang berpagi je lagi kan. Jadi saya rasa nampak Datuk okey. Saya percaya Yang Berbahagia Datuk sudah cukup bersedia dan telah mengatur sebagai perancangan bagi mengisi agenda kesaraan. Kata orang banyak perkara yang boleh dikaitkan dengan kesaraan ini. Ada banyak kenangan manis yang indah berwarna-warni. Tetapi ada juga di antaranya yang bila nak kesara ni ada yang tak berapa seronok lah. Tapi saya percaya Yang Berbahagia Datuk seronok dan berpuas hati dengan perkhidmatan yang telah dilalui selama ini. Kerana saya dapati banyak kejayaan-kejayaan ya, yang dicapai oleh sekolah-sekolah, PPD dan juga jabatan sejak akhir-akhir ini, yang saya pasti mengiringi satu kenangan manis yang akan mengiringi persaraan Datuk. Yang terakhir ini saya rasa ada minggu ini Kuala Pilah dapat Johan ya. Johan dan juga Sekolah Kebangsaan Duri, Sekolah Cemerlang Kuala Pilah kategori sekolah rendah luar bandar dan juga berbagai
Ini yang saya kata Datuk tadi bertuahlah. Kerana dalam akhir-akhir apa jadi perkhidmatannya, kejayaan-kejayaan datang untuk mengiring beliau. Dan dia, saya harap Datuk akan berpuas hatilah tentang apa yang telah Datuk lakukan di Negeri Sembilan ini. Yang berbahagia Datuk juga saya rasa merupakan seorang pengarah yang outstanding. Sebab saya pun dengar daripada negeri-negeri lain, banyak pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat ada isu-isu dibawa oleh yang berbahagia Datuk sendiri di peringkat kementerian, diambil apa berat oleh pengurusan tertinggi jabatan kementerian. Dan malah banyak isu-isu yang selesai dibawa oleh yang berbahagia Datuk telah dipersetujui oleh kementerian. Baru-baru ini saya rasa yang paling kita sangat berterima kasih ialah kementerian telah meluluskan pembinaan jabatan pendidikan yang baru dalam RUKS 11 hari pertama telah pun diluluskan dan insyaAllah akan bermula pada tahun depan. Dan ini salah satu sumbangan yang telah diusulkan oleh berbagai lembaga sekarang. Kuala Bilang pun tahun ini memang berbagai Datuk ada banyak kejayaan yang kita capai. Kalau saya nak sebutkan yang akademik, saya kata Datuk pun dah tahu ya. Cuma mungkin dalam keputusan di PSR tak lama lagi kita sama-sama tunggulah. Kita berdoa supaya kita mencapai kejayaan yang lebih cemerlang berbanding pada tahun sebelum. Kalau bidang kurikulum, saya tadi sempat tengok daripada 98 penyertaan kita di peringkat negeri, 71 mencapai kemenangan. Dan manakala di peringkat kebangsaan, kita menjadi Johan bagi 11, Johan 11 dan Johan 1 dan 4-3-2. Jadi 14 kemenangan yang dicapai di dalam kebilang. Ini merupakan sokongan yang diberikan oleh berbagai Datuk kepada kami, terutamanya kepada pengetua dan pengusaha daerah Kuala Bilang lah, untuk memastikan Negeri Sembilan ini sentiasa berada di hadapan. Istilah Tuan Haji Marhani ialah bila kita bertanding, kita nak naik pentas. Naik pentas maknanya menang. Ya bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kecemerlangan sesebuah organisasi banyak bergantung kepada ketua. Di sepanjang Datuk memegang jawatan sebagai pengarah pendidikan Negeri Sembilan, memang banyak kejayaan yang telah dicapai dalam ketiga-tiga bidang ini lah, sama ada akademik ke kurikulum maupun sosial. Sebagai teraju utama dalam pendidikan di Negeri Sembilan, Datuk banyak memainkan peranan meningkatkan kecemerlangan pengurusan di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Pejabat Pendidikan Daerah maupun di sekolah-sekolah. Jadi dengan adanya hubungan baik yang berbahagia Datuk dengan kementerian dan juga kerajaan negeri, saya tengok Negeri Sembilan telah semakin maju dalam bidang pendidikan sehingga kita berjaya bukan sahaja meletakkan tapi terus menerus berada dalam kelompok 5 teratas di peringkat kebangsaan. Malah ada yang mencapai peringkat tahap mencapai tempat kedua, ketiga. Manakala SPBM saya rasa kita dapat tempat pertama sekolah CHAS di Malaysia. Ini semua adalah berkat usaha daripada bimbingan yang berbahagia Datuk sebagai pengemudi di peringkat negeri. Berkenaan dengan Datuk ni saya sebagai seorang apalah timbalan saya nak cerita jugalah. Datuk setuju tak setuju saya tak tahu. Tapi saya rasa Datuk ni seorang yang tegas dan berani. Istilah berani tu kalau Datuk setuju tak setuju pun tak apa. Tapi bagi saya sebagai seorang pegawai yang berkhidmat di bawahnya, saya sebut begitu kerana walaupun kadang-kadang keputusan itu tidak begitu popular, tapi Datuk mengambil berani membuat keputusan itu kerana atas kepentingan organisasi. Itu yang saya ucapkan tahniah kepada Datuk. Walaupun kadang-kadang ada keputusan dari sini, tapi Datuk teruskan juga demi kepentingan organisasi dan pencapaian pendidikan di Negeri Sembilan. Dan Datuk yang saya kenal ni, dia cepat, dia laju. Kalau berjalan pun saya tengok dia laju. Sebelum saya pulang kampung, saya kena tinggal di kampung. Laju dari segi pergerakan, laju dalam tindakan, dan buat keputusan pun laju, cepat, semua nak cepat. Ya, siapa yang lambat, Datuk kata tinggal. Siapa yang tak boleh ikut, dia tinggal. Itu yang saya pernah dengar dulu lah. Sekarang tak tahu. Supaya Datuk nak pastikan supaya apa yang dirancang ni mesti boleh
berjaya. Tidak ada hiping ini. Ya, kalau siapa yang tak boleh ikut, tinggal diorang. Jadi kita yang lain akan terus mara untuk memastikan kita capai kejayaan yang kita dah sasar. Dan namun begitu, saya rasa Datuk ini bukanlah orang yang keras sangat ya, tapi bagi saya mudah juga untuk berbincang sebenarnya. Kalau saya sembel pun Datuk mesti jawab segera. Jarang yang kalau kita saya sembel yang Datuk tak balas. Ya. Segala yang kita bawa pada perhatiannya, dia akan cuba penuhi. Dan dia akan memberi perhatian segera tentang apa saja yang isu yang kita bawa kepada beliau. Jadi dalam ketegasan tu Datuk ni juga ada kelembutan. Mesra ya, mesra mudah didekati. Dan saya tak adalah rasa takut menjumpa Datuk. Ya, tapi segan adalah. Dia segan tu ada tapi takut tak ada. Sebab pemimpin ni sebenarnya tak perlu ditakuti. Pemimpinan takutnya mesti disegani ya. Ha, jadi Datuk mempunyai kriteria seperti yang itulah. Saya ni bukan nak cek Datuk ni lah. Inilah yang saya rasa. Inilah yang saya rasa selama ini, bahawa seorang ketua tu perlu tegas. Dalam tegas tu adalah kelembutan, boleh berbincang ya. Boleh memberi pandangan dan boleh menerima pandangan orang-orang bawahan. Dari segi style kepimpinan ni, saya rasa kita pun tahu tidak ada satu style kepimpinan yang sesuai pada semua keadaan. Jadi Datuk dia pandai menyesuaikan diri dalam sesuatu keadaan. Sekiranya keadaan yang kecemasan, Datuk akan gunakan cara lebih otokratik. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, dia menggunakan pendekatan secara demokrasi juga. Dan banyak bermusyawarah dan perbincangan. Jadi saya rasa oleh sebab itulah Negeri Sembilan masih lagi kekal berada dalam kompet teratas ini. Jadi bukan mudah kita nak mengekalkan kejayaan ini. Nak mencapai kejayaan rasanya akan mudah. Tetapi untuk mengekalkan kecemerlangan ataupun nak melestarikan kecemerlangan itu adalah sesuatu yang bukan. Jadi kita harap kita akan terus berada di kompet yang teratas ini. Satu lagi yang saya rasa saya kena sebut di sini ialah Datuk sangat mementingkan kerja yang berkualiti dalam semua bidang. Beliau mahu kita semua menunjukkan komitmen dan potensi yang tinggi dalam bidang masing-masing untuk kejayaan pendidikan di Negeri Sembilan. Sikap Datuk yang tidak pernah berpuas hati. Saya belum pernah dengar yang saya dah puas hati tadi. Dia selalunya tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian dan keberhasilan kerja. Sama ada kerja Datuk sendiri dan juga kerja kita. Menyebabkan beliau selalu memberi dorongan yang tinggi kepada kita untuk berusaha lebih gigih mengatasi pencapaian semalam ataupun pencapaian sebelum, mencipta standard baharu yang lebih tinggi dan memburu matlamat yang lebih besar. Kerana ada tempat kelima, kita nak sasarkan pula Negeri Sembilan berada di tempat yang ketiga. Itulah, maknanya tak pernah rasa puas dengan kejayaan-kejayaan yang kita dapat. Kejayaan demi kejayaan yang diperoleh ini adalah hasil usaha serta gandingan mantap yang dibentuk oleh Yang Berbahagia Datuk bersama dengan pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, kepimpinan DPD dan juga kepimpinan sekolah. Dan kita harap pencapaian Negeri Sembilan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun Datuk telah menamatkan perkhidmatan dalam perkhidmatan awam, tapi sumbangan dan tunjuk ajar Datuk masih kami perlukan dalam memaju kejayaan pendidikan di Negeri Sembilan. Jadi akhirnya saya nak beri pulang kepada Datuk untuk mengucapkan sebab hari ini rasanya majlis yang terakhir di PBB Kuala Pilang sebagai seorang pengarah kami. Sebab ini rasanya tak ada kan berjumpa tuan-tuan di majlis seperti inilah. Majlis lain itu adalah ya. Dan kita nak beri pulang kepada Datuk untuk memberikan kita semangat motivasi untuk meneruskan perjuangan kita. Sebab majlis hari ini adalah majlis peningkatan profesionalisme. Jadi kita nak dengar juga apa pesanan-pesanan terakhir Datuk sebelum meninggalkan profesion pendidikan. Saya mewakili seluruh warga pendidik di Kuala Pilang mengucapkan selamat sara. Saya berjaya hendaknya mengesanakan aktiviti hidup baru yang telah lama dirancang. Nah, baru-baru ini saya mengiringi bagi Datuk keluar. Datuk kata pun dia punya kolesterol pun dah tinggi, bacaannya dah 7. Sebab banyak tengah makan, majlis terlalu banyak. Dan kalau sekarang rumah pun tak sempat nak guna, nasi saya pun tak sempat sebab jadual terlalu padat. 7 tu sudah bagi Datuk tak tinggi tu ya. Datuk kata di hospital dah, doktor kata kena makan ubat. Ubat tu lah
sampai kolesterol lah. Ya, tapi takkan tidak terbaca dia belum makan lagi. Ya nak exercise. Ya, supaya tahap kolesterol itu menurun lah. Jadi saya rasa lepas dia tu boleh lah. Senam ke, lari ke, game dan sebagainya ke, apalah. Dan suaminya lah, cikgu saya. Suami Datuk dia lah cikgu saya lah. Tuan Haji Zainal Abidin, dia cikgu saya mengajar sejarah kita di fikir dulu. Masa tu Datuk belum sampai di fikir lagi. Cikgu Zainal masa tu bujang lagi. Masih bujang lagi. Masih handsome lagi kan. Sekarang handsome juga. Jadi, semoga ya Datuk dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti yang selama ini yang mungkin Datuk tak sempat nak buat lah. Ya. Semoga sentiasa dalam hidayah, rahmat dan kasih sayang Allah, sentiasa sehat untuk beribadah kepada-Nya. Dan saya juga bagi pihak rakan-rakan ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Yang Maha Datuk atas segala bimbingan, tunjuk ajar serta sokongan terhadap kami selama ini. Di sebelum saya mengakhiri biasa lah ya, bila ucapan persaraan ni biasanya ada bantut, tak ada bantut dia macam tak sah. Ya, tapi bantut saya ni sedap ke tak sedap, adilah bunyi. Kenangan bersama mengusik rindu kini menjadi medan biru. Biarpun tiada ratap sendu, hati di dalam Allah jua yang tahu. Dari Pontian ke Pulau Bintan, singgah berniaga ke Tanjung Lepas, budi Datuk segunung insan ke hujung dunia tidak berbalas. Sekian apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya yang sedih untuk meninggalkan tuan-tuan dan puan-puan ya, dan juga profesion ini yang setelah saya ceburi ya, seperti disebut oleh Cik Zainal tadi, selama 36 tahun 10 bulan 8 hari ya. Jadi hampir 37 tahun lah, ya, saya berkhidmat dan akhirnya bersara pada usia 60 ya. Jadi sepanjang saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak ya, khususnya bagi semua warga PPD Kolektilah, pengetua, guru besar, guru-guru ya, dan semua yang terlibat dalam membantu saya ya, mengurus Jabatan Pendidikan Ismailan. Jadi saya ucap terima kasih kepada Cik Zainal tadi ya, banyak puji-pujian untuk saya ya. Jadi sebab ada yang betul lah, ada yang betul ya. Jadi kadang-kadang sikit-sikit tak betul juga lah. Jadi dia kata saya tegas ya. Tapi itu sebab bila kita jadi ketua kan, bila kita naik jadi ketua, sama ada kita jadi ketua di peringkat sekolah, di peringkat PBD, peringkat jabatan, kita mesti bersedia untuk berhadapan dengan banyak cabaran. Yang kita mesti bersedia, kerana bukan semua orang akan menerima kita pun. Ya, bukan, kerana dalam kita mengurus ini, kadang-kadang kita terpaksa mengambil keputusan-keputusan yang tidak popular ya, demi untuk kesinambungan pengurusan dan kepentingan perkhidmatan kita ya. Jadi, tetapi saya, bagi diri saya, seperti disebut tadi, memang saya sangat tegas lah ya, sangat tegas. Dan saya mengambil keputusan dengan cepat ya, dengan cepat, kerana melewatkan keputusan akan meresahkan banyak pihak ya, banyak pihak. Tetapi sebelum saya ambil keputusan, saya akan merujuk banyak orang ya, sama ada untuk memastikan bahawa keputusan saya itu betul atau sebaliknya. Saya tak pernah fikir malam hari itu fikir terus, tak ada. Kerana itu sebab saya jarang menarik balik sebarang keputusan ya. Itu sebab jika saya terpaksa membuat pertukaran-pertukaran dan sebagainya, dan saya tidak akan balik-balik sekiranya ada rayuan dan sebagainya ya. Jadi jarang berlaku. Jadi kerana telah mengambil kira banyak pandangan-pandangan ya, sebelum sesuatu keputusan, saya rasa semua orang mesti ya, pengetua guru besar juga mesti mengambil ini sebagai satu yang sangat penting dalam kerja membuat keputusan, supaya kita tidak dipersalahkan seorang. Kita kena ada panel ya, mesti ada panel dalam setiap keputusan yang kita ambil ya, untuk pelantikan
sebut harga ya dan sebagainya. Jadi berani itu saya tak tahulah tentang mana saya berani ni, tetapi oleh kerana tapi saya ni memang banyak agak lantang macam tu bersuara lah ya. Walau dalam syarat-syarat di kementerian yang diproduksi kat WK, KSU, ya, KPPM. Sebab rakan-rakan pengarah saya lain semua suruh saya. Jadi datuklah korang cakap. Jadi saya kalau isu yang seragam saya akan bawa. Tapi saya kata kalau isu saya, saya isu you all dibawa sendiri. Ya. Sebab kalau dengan menghadap KSU, kita kalau kita setakat nak mengutarakan isu tanpa persediaan, lebih baik kita jangan cakap. Kerana dia akan bertanya sehingga dia puas hati. Jadi saya alhamdulillah lah ya. Sepanjang masa saya berusaha dengan Tan Sri KSU rasanya tak ada apa-apa masalah. Misalnya dulu saya mohon ya, tak pernah mohon pun. Ya, saya mohon komputer netbook. Saya kata ada sekolah saya ada 10 sekolah tak dapat, tak ada komputer langsung dalam syarat pembangunan ya, yang dihadiri sama oleh BPPA pembangunan ya, dan sebagainya. Jadi diorang ni tak suka sangat kita bercakap kerana dia akan apa memburukkan dia ya. Jadi kat istilahnya kenapa tak ada? Jadi saya pun bagi yang sebab ya. Akhirnya dia kata berapa Datuk nak? Jadi saya kata saya nak 400 unit. Ya. Jadi masa tu juga dia kata lulus. Ya. Jadi dalam tempoh seminggu BTP telah diarahkan untuk mengantar ke semua sekolah-sekolah yang telah saya senaraikan. Ya. Jadi begitu juga dalam urusan kewangan ya. Ada beberapa urusan kewangan yang kadang-kadang bukan urusan tu bukan sama kita lah ya. Tetapi saya terpaksa menebalkan muka lah ya, mengemukakan kepada KSU supaya kita mendapat mandat daripada KSU untuk kita membuat pembayaran ya. Hampir RM100,000 lah ya. Jadi saya bagi tahu, jadi saya rasa nasibnya baiklah ya, pada masa itu mungkin pun dia baik ya. Jadi diluluskan dia kata, jadi 9 sila buat pembayaran. Jadi that minute mesyuarat sangat penting ya, kepada audit untuk saya membuat bayaran. Kalau tidak saya kena AP 58, jadi 59, bukan 58, 59 ya. Tetapi masih ada AP 59, tapi saya teruskan sama saya lah. Tapi saya menguruskan juga ya, menguruskan. Jadi tapi sampai hari ini belum ada keputusan ya tentang itu. Jadi ada banyak lagi lah ya, termasuklah dia kata yang bangunan baru itu banyak kali ya Datuk Samsul saya ya bercakap. Dan akhirnya kita adalah antara tiga saya rasa perlis perlis 9 dan Perak kalau tak silap yang diluluskan pembinaan bangunan baru bagi JPNS. Ya, jadi dia akan bermula dalam RP1 RMK11 ya. Jadi sebenarnya kita dah dapat pada masa saya jadi ketua sektor dulu, saya dah nampak duit untuk bangunan baru. Tetapi saya tak tahu kenapa dia tidak dilaksanakan. Akhirnya duit itu telah diadilkan kepada 3 PPD. Itu yang semua PPD dapat bangunan baru tu ya. Dia ambil duit tu lah ya. Kuala Pinang, Jelepoh-Jelepu dan juga Konisen. Dia boleh sampai tu, saya tak lagi duit tu semua 57 juta ya. So tak ada lah, ya, tak ada. Sebab dia kata jabatan tak menggunakan dia. Jadi dibagi pada PPD ya. Sebab PPD senang dapat, sebab duit tu dah ada ya. Jadi sekarang kita minta balik dan kos ni saya rasa dah meningkat sehingga 70 juta kalau saya tak silap ya. Dan kita dah ada berapa insyaAllah dari dari lehat lah. Supaya tapi kita risau juga sebab keadaan ekonomi yang begini kan. Jadi kita risau dia mungkin akan bukan membatalkan lah, tetapi mungkin melewatkan sedikit. Itu kita risau lah ya, sebab keadaan ekonomi yang begini lah ya. Jadi ekonomi kita ni sebenarnya banyak menjejaskan pengurusan lah, ya. Dan satu daripada perkara yang sangat memalingkan kepala adalah pembayaran KBK dan PKK, kebersihan dan keselamatan. Dan yang masalahnya syarikat-syarikat ni asyik ya, asyik mendesak kita untuk membayar sedangkan kita masih kekurangan 38 juta untuk membayar sehingga bulan Disember. Tak ada duit, duit tak ada. Jadi KSU bagi tahu saya, komplain, orang tu komplain, tu bagi tahu Datuk sila jawab. Jadi saya nak jawab, jangan duit tak ada kan?
Jadi saya jawab pada kontraktor tu supaya bersabar dan kita akan uruskan. Tapi memang belum ada, itulah keadaan yang agak merupakan saya sekarang lah. Kita harap dia akan selesai. Dan servis dah buat, kita bulan Ogos saja kita rasa the last payment kita boleh buat. Itu bukan semua, itu pun bukan semua BPD boleh buat ya. Okey, jadi itu semua memerlukan satu ketegasan kita, ketepatan kita dalam membuat keputusan. Ya. Misalnya dalam masalah jerebu itu banyak menimbulkan isu-isu yang mengenakan banyak orang ya. Sehingga orang membuat pula mengeluarkan pula apa dia? WhatsApp palsu ya. Tapi saya selalu cakap dengan pengurus besar jangan abaikan kecuali info belas saya daripada JPNS ya. Tapi kadang pengurus besar ni kan dia bertanya juga ya, jawab juga. Jadi saya macam dia bertanya pun nak marah pun jawab juga. Kan dia komplain susah juga kan. Ya. Jadi itu dia antara ya. Jadi di berkat kawan-kawan saya di jabatan pun macam di pun macam itu. Datuk, macam mana tindakan kita ni? Cikgu kena datang mengarang sama katanya. Cikgu kena datang ke tidak? Dia ada kan? Dia kata arahan KPPM itu jelas ya. Jadi satu tanya saya, lepas tu baru dia bersetuju lah. Jadi kita di apa ni? Dia sebenarnya pengarang-pengarang negeri ni dia ada satu kaunsel pengarang ya. Kita akan bermesyuarat setiap kali sebelum mesyuarat KPPM, pengurusan KPPM. Dan dia jadi setakat ini pengurusi jemakir KPPM ketua pengarah yang bagi nama ni KPPM ya, ketua pengarah pendidikan negeri. Jadi saya lah pengurusi ya, di situ ya. So I chair the meeting ya, bawa isu so most of the time we have to do all the decision juga lah untuk sama-sama dengan pengarah-pengarah ya. Jadi kata KPPM overpower kata yang pengarah negeri ni suruh buat saya kan. Jadi saya buat lah ya, sebab saya dalam istilah kerja saya tidak ada kerja yang kita tidak boleh buat ya, tidak ada. Jadi dalam saya mengundi jabatan ini ya, banyak cabaran sangat banyak ya. Seperti disebut tadi kata kejayaan hebat ya, pengarah hebat. Sebenarnya bukan saya yang hebat. Kejayaan itu kehebatannya adalah pada ketua, guru besar, guru-guru dan kaki tangan kita yang melaksanakan arahan-arahan saya ataupun program-program yang telah kita persetujui. Kalau tak ada dilaksanakan dengan baik dan berkesan di peringkat bawah, memang tak boleh jaya. Jadi yang hebatnya adalah tuan-tuan dan puan-puan, saya menumpang saja kegembiraan dan kejayaan itu. Tetapi biasanya orang kata kalau macam kata Cik Zainal tadi, daripada banyak yang naik macam kata hari ini bawa pada bahu itu, daripada 8 pertandingan Koko ya, 3 kita Johan ya. Dan kita dapat tempat dalam semua 8-8 tu, namun Johan ketiga dan keempat ya. Jadi hebat dia kata pengarah di 9. Tapi sebenarnya yang hebatnya adalah orang-orang yang melaksanakan tugas itu ya. Jadi tuan-tuan lah sebenarnya hebat ya. Bukan saya tak boleh claim kata saya yang hebat ya, kerana saya sebenarnya masih bergantung kepada orang-orang di bawah saya untuk melaksanakan tugas-tugas ya. Itu sebab kadang-kadang kita terpaksa tegas dan berani membuat keputusan supaya orang-orang di bawah kita rasa yakin untuk melaksanakan tugas itu ya, yakin. Jadi kalau dekat jabatan, kalau sebarang keputusan kita ambil ya, orang akan tunggu keputusan kita. Ya, bagaimana nak buat? Jadi kita kena ambil keputusan cepat tetapi tepat supaya kita mengurangkan keresahan orang-orang di bawah kita ya, pengusaha besar dan sebagainya. Jadi dalam saya melaksanakan tugas ini, orang kata integriti dan sebagainya, kemudian kita bercakap tentang berilmu, adanya apa ilmu-ilmu tentang pengurusan instruksional, itu semua orang ada. Tetapi sekiranya kita tidak mempunyai attitude atau sikap yang betul terhadap tugas kita, apa saja yang kita ada, kita tidak akan dapat menafaatkan perkara itu untuk kebaikan. Jadi saya pegang pada 3 perkara dalam saya berkhidmat ini ya, iaitu satu yang pertamanya adalah saya mesti menanam rasa seronok, sukakan tugas-tugas yang saya laksanakan.
ya, kita mesti buat. Dulu saya ni sebenarnya cita-cita kan saya jadi cikgu ya, tapi tak boleh kita untuk orang pula. Cikgu, orang bukan jadi cikgu, tapi saya daripada keluarga yang susah ya. Dan pada masa itu cikgu lah yang paling mudah untuk kita memulakan kejayaan kita. Jadi saya masuk di band ya, jadi cikgu datang sini ya. Jadi pertama kali saya datang ke Negeri Sembilan ini, saya nangis lah ya. Lebih-lebih lagi saya diantar ke Batu Bikir. Walaupun kampung saya masuk simpang tu kan, terus sampai kampung saya. Ya, tapi ibu bapa saya, keluarga saya semua berada di Kelang. Ya, bukan di Kuala Pinang. Bukan di apa ya. Jadi, walaupun yang kita ditugaskan, kita mesti, akhirnya kita mesti menerapkan perasaan suka dan terhadap kerja itu. Ya, kita mesti buat. Kerana kalau kita tidak suka dengan apa yang kita buat, kita hanya akan memberikan yang paling minima terhadap tugas kita. Kita mesti suka. Kalau saya mengajar, saya mesti suka untuk mengajar. Ya? Jadi saya mengajar geografi 5 tahun dekat Batu Bikir. Pada zaman itu, tahun 78, ya, tak ada apa pun. Komputer tak ada, apa tak ada. Kita kena lukislah pakai kertas majung ke, ataupun melukis peta secara freehand dekat blackboard. Dulu tak ada whiteboard. Itu je. Yang gunalah buku Go Cheng Leong itu ya, buku yang membosankan. Tak ada warna langsung buku tu. Ya, masa tu ajar geografi adalah seolah-olah mengajar satu dunia. Satu dunia mengajar ya. Daripada barat ke timur, utara ke selatan, segala jenis iklim, segala jenis apa bentuk muka bumi ya, yang saya sendiri pun tak pernah tengok. Jadi macam mana kita nak mengajar? Tapi kekangan pada masa itu memang mencabarlah. Dan saya pada masa itu sebagai seorang guru baru, tak ada didikan, tak ada apa, buat sendiri. Itulah yang mampu saya buat selama 2 tahun di SMP Batu Bikir. Tapi ramai yang nak murid saya. Tadi saya ada dijemput oleh IAP ya, untuk bicara tokoh ya, untuk berkongsi, untuk membincangkan tentang pembelajaran abad 21 ya. Jadi tiba-tiba dia juracara tu announce kata saya nak murid dia. Jadi saya tengok sebaya pula dengan dia kan. Lampu dia dah putih ya. Jadi ramai anak murid saya yang telah menjadi cikgu, menjadi pengetua, menjadi pegawai dan sebagainya. Jadi tapi bila saya pergi Kuala Cikgu Kusyah pada tahun 84 ya, pada tahun 86 itu Kuala Cikgu Kusyah telah dinaik taraf sebagai sekolah bestari. Jadi pada masa itu kita lah antara 5 buah sekolah yang mendapat komputer bestari desktop 82 biji. Jadi saya ingat lagi ya, dapat komputer pertama kali dapat ya. Jadi saya gunakan itu sebagai satu peluang untuk saya untuk membaiki kaedah pengajaran saya. Jadi saya pergi belajar komputer 3 bulan ya. Saya mengajar komputer itu tujuan saya supaya saya dapat buat PowerPoint. Itu saya pergi belajar 3 bulan dekat depan CenterPoint, ada satu kedai ke atas. Masa itu kedai komputer tak ada. Saya ingat lagi RM40 sebulan ya. Jadi RM40 sebulan pada tahun itu besar tu ya. Jadi saya belajar dan saya pun mulalah menghasilkan PowerPoint yang paling simple untuk memudahkan anak murid saya memahami ya apa yang sepatutnya dia faham. Jadi saya pergi scanner. Scanner pada masa tu bukan yang besar tak scanner tu ya. Setiap malam saya scan satu gambar 20 minit setengah jam betulkan ya. Lepas tu pindah dalam slide nak buat untuk mengajar pada keesokan harinya. Jadi boleh kata semua topik dalam buku Go Cheng Leong itu saya PowerPointkan. Ya. Jadi itu tahun 80-an ya. Jadi kita sangat kecewalah dalam keadaan sekarang dengan apabila ada banyak kemudahan-kemudahan yang ada. Kalau sekarang kalau kita betul-betul tahu dalam komputer dalam handphone kita itu kita boleh install CAD scanner. Kita boleh ambil gambar dan terus jadikan dia slide. Terus menjadi jadi PowerPoint. Tapi itu pun sangat sukar bagi cikgu-cikgu kita untuk membuat. Jadi sangat sukar untuk menukar attitude cikgu beralih kepada kaedah tradisional kepada kaedah baru dalam abad 21. Itulah perkara yang paling sukar ya. Dan memang bukan mudah untuk mengubah sikap seseorang. Kita pun nak ubah pun mengambil masa. Ini kan pula kita nak mengubah orang. Tapi pada saya kita cuba. Kita mesti buat ya untuk supaya mereka akhirnya sedar bahawa pentingnya kaedah-kaedah baru dalam pembelajaran abad 21 ini. Ya. Jadi saya
gunakan keadaan yang paling apalah pada masa itu, paling minima ya, untuk membolehkan saya mengajar menjadi seorang guru, kerana saya sangat sayang, sangat suka ya, dengan tugas mendidik itu. Pasal walaupun asal bukan cita-cita saya ya. Kemudian yang kedua, saya selalu pegang ya, satu daripada perkara yang saya pegang dalam kakak saya ialah, mana pun saya pergi, saya mestilah sayang kepada tempat saya bekerja. Ya, kalau saya duduk di sekolah, saya mesti sayang pada sekolah itu dan bilik darjah itu. Ya, maknanya kita kena sayang pelajar itu. Ya, sebab saya sampai sekarang kita masih baik lagi dengan pelajar-pelajar kita. Ya, saya tak tahu berapa ramai lah ya di Kolej Guru Syah, di Bagi Fikir dan sebagainya. Ya, kita mesti sayang mereka kerana kita sayang ke organisasi. Jadi bila saya masuk ke jabatan ke PPD ya, kalau kita tak ada rasa sayang itu, usaha kita ya. Kalau kita suka, seronok dan sayang, hebat dia punya kuasa itu sangat hebat dan dia akan menghasilkan sesuatu yang hebat juga. Kalau kita suka dengan kerja kita dan kita sayang pada organisasi kita, kalau pendapatan pun kita rasa kita masih tak balik lagi kerja syarat pun kita tak rasa sesuatu yang membebankan. Tapi kalau orang yang tidak begitu seronok ya dengan kerjaya dia, semata-mata untuk menjadi guru kerana tak ada pilihan lain dan tidak sayang kepada sekolah dia, pukul 2:30 mesyuarat berbesar, pengetua suruh tak stay back, mesyuarat sampai pukul 4 akan surat kat saya. Pengetuanya asyiklah buat mesyuarat kata dia, ya, sampai pukul 5 petang. Banyak tu ya. Jadi itu yang masalah ya. Sekarang dia tidak ada perasaan sayang dan seronok ya dalam dia melaksanakan tugas. Kalau kita tengok pegawai kita ni, dia seronok dalam kerja dia. Pagi pun ada lagi, mana kita bangun pagi boleh lah kita buat perkara-perkara lain kan. Selain daripada itu, saya akan menaik surat. Setiap hari bawa surat dia ke kotak-kotak. Terutama yang melancur keluar garut, jujur ya. Melancur keluar garut, saya surat ya. Sampai pukul 6 ya, lepas tu kita sok syukur dan sebagainya. Sambung lagi sebelum kita pergi kerja pukul 8. Saya masuk lepas tengah. Sampai lah, malam kamu saya bagi tadi pukul pagi, setengah hari di IB, di sini. Malam kamu ada satu program lagi dengan sekolah ya, di sempat. Saya dapat adik dan di swing nanti. Itulah dia rutinnya. Bukan mudah untuk kita ya, untuk melaksanakan tugas ini. Jadi kerja kuat itu adalah sangat penting. Bukanlah maknanya workaholic itu mesti pada semua orang. Because workaholic ini adalah sesuatu yang berbeza antara orang lah ya. Kerana kalau saya cuti pun masih lagi kat rumah buka laptop ya, baca buku. Saya ni kalau saya baca buku, saya ni suka baca buku ya. Bila saya baca buku, mesti ada satu buku lagi kat sebelah saya. Apa saya baca, saya catat ya. Dua kali kerja, baca. Tapi bukan saya baca catat semua lah. Mana yang saya rasa saya nak share dengan orang lain, saya akan catat ya. Jadi, anak saya kata apa, mak ni baca buku, tulis lagi dia kan. Saya kata, tu sebab saya cakap dengan pelajar. Apabila kita belajar, kita bukan saja baca secara perlahan, tetapi kita juga catat apa yang kita baca kerana dia akan mengingatkan kita lebih lama. Jadi itu saya buat sampai sekarang ya. Kalau tak catat pun saya ambil highlighter tu, saya highlightkan dan saya ambil penanda buku, tandakan, besok nak rujuk balik. That's the thing, saya mendapatkan bahan-bahan untuk share dengan semua pengetua besar ya, staff-staff saya dan sebagainya ya. Jadi itulah dia tiga perkara yang saya pegang. Dan bila kita pegang tiga perkara itu, automatically semua perkara seperti integriti, jujur dalam perkhidmatan, dalam bekerja, dia akan datang secara tidak langsung. Kalau kita kata, saya cakap, you mesti berintegriti. Orang sebenarnya tak faham pun apa integriti itu. You mesti berintegriti. Tetapi dia datang pukul 8, kemudian dia punch, dihilang sampai pukul 11. Ya? Kemudian keluar balik pukul 4:30 kan, dia datang balik, dia punch. Jadi dia kata dia kerja juga ya. Yang penting dia kata kerja dia selesai. Jadi maknanya Kalau kita, pada saya bukan bermakna ini satu amalan pada semua orang. Pada saya kata saya share apa yang saya buat lah ya. Jadi kalau kita mengamalkan perkara itu, buat bekerja, saya sayang dengan mana tempat saya bekerja ya. Saya suka dengan apa yang saya buat. Jadi perkara-perkara lain itu akan datang secara tidak langsung.
integritinya. Takkanlah kita, kalau kita nak organisasi kita berjaya, maju ke hadapan dan sebagainya, kita membuat perkara yang tak betul. Kita mesti buat perkara yang betul, kan? Itu dah datang integriti, jujur dalam perkhidmatan dan sebagainya. Ya, jadi itulah ya, dan saya harap ya, rakan-rakan yang lama lagi dalam perkhidmatan akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Kerana saya rasa kita, masa depan anak-anak kita adalah bergantung kepada bagaimana kita mengurus organisasi itu ya. Jadi saya sebenarnya ya, bila kita bersara ya, orang kata bersara wajib kan ya. Tapi walaupun sedih juga untuk memasuki persaraan ini ya, tetapi risau juga ya. Sebab yang saya risau ni sebab saya tadilah dah bekerja ya, macam-macam bekerja kuat lah ya. Apa lagi nak buat lepas ni kan? Takkan buat apa ya. Tapi tak apalah, saya adalah perancangan saya ya, apa yang saya nak buat ya. Tetapi apa yang saya boleh risau sekali ya, saya pun gaji bercakap. Tadi biasa saya bagi bicara tokoh tadi bersama dengan pengarah selama, dengan pengarah, dengan Ketua Nazir ke PM. Ketua Nazir dah kemarin pun cakap, Datuk ni bercakap macam lama lagi nak sara. Saya rasa kalau besok pun saya nak sara, saya masih lagi mempunyai naga, hasrat, pandangan, harapan yang sama. Walaupun besok saya nak sara ya, takkan mengubah apa-apa ya, takkan mengubah. Dan orang selalu cakap, kadang saya rasa surprise juga. Bila cakap, alahai, saya ni tak lama lagi nak sara. Bila nak sara, tahun depan. Setahun lebih, dah tentu ke kan? Takut saya ni, saya nak sara tak lama lagi ni. Bila 2007 boleh? 2 tahun lagi tu, saya tahu nak sara ni. Jadi tak ada, pada saya istilah untuk kita memperlahankan perjalanan dan dalam cara kita bekerja ini tak ada dalam istilah saya. Semakin apa, semakin laju ya, untuk kita memenuhi dan memastikan siapa saja yang mengambil tempat selepas itu tidak mengalami sebarang masalah untuk meneruskan ya, apa agenda-agenda pendidikan selepas itu ya. Jadi saya sebenarnya sangat seronoklah ya, bersama dengan semua pengetua dan guru besar ya. Dan saya rasa akhir-akhir ini ya, hubungan yang sangat baik ya, bersama dengan pengetua dan guru besar. Sebenarnya honestly lah, bukan senang nak kurus dewasa ni. Dewasa ni memang susah nak kurus ya. Ya, kalau saya jadi ketua sektor itu macam-macam. Dengan kepimpinan-kepimpinan yang sangat apa, sangat mendesak kan, dan sebagainya ya. Jadi tetapi kadang sekarang guru besar berada dalam satu keadaan yang sangat bagus ya, bekerja sama, saling berlumba-lumba untuk mencipta kejayaan dan sebagainya ya. Jadi kepada pengetua dan guru besar ya, kita sekolah yang kita dapat itu tak sama. Ada orang dapat sekolah yang sangat baik ya, buat sikit dia dah berjaya. Jadi di sinilah kreativiti kita sangat penting. Kalau pelajar kita adalah pelajar yang tidak begitu cemerlang dalam akademik, kita kena cari bidang lain di mana kita boleh cemerlangkan dia supaya dia rasa bangga dengan sekolah dia. Bila dia bangga dalam sekolah dia, dia seronok datang sekolah, di situlah akan bermulanya pembelajaran-pembelajaran yang berkesan. Ya, jadi bagi itu Cik Zaidi ya, dia buat program PPDA ya. Jadi itu sesuatu yang menyeronokkan pelajar. At least sekolah dia menjadi one stop center untuk PPDA. Ya. Walaupun dari segi orang kata keputusan peksa mungkin dia tak boleh menandingi keputusan peperiksaan KGB, Puteri dan sebagainya. Tetapi kita masih ada sesuatu untuk dibanggakan oleh anak-anak kita. Ya. Jadi apa saya cuba segala peluang yang ada. Sekarang yang membezakan kita ketua yang berjaya atau tidak ialah apabila kita membuat sesuatu yang luar daripada norma-norma yang biasa. Kita buat sesuatu yang biasa. Kalau kita hanya membuat sesuatu yang biasa, jadi kita hanya akan menjadi pengetua dan guru besar yang biasa-biasa saja. Jadi you kena cari bagaimana untuk membangunkan potensi pelajar dalam berbagai cara ya, dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan mampu untuk buat ya. Okay, jadi walaupun 3 tahun saya menjadi pengarah, 8 hari bulan 11 2012, saya keluar 8 hari bulan 11 2012, keluar 13 hari bulan
11 jadi exactly 3 tahun. Dan saya bersyukurlah kerana yang saya dapat sokongan dari semua pihak ya, ya untuk memudahkan saya menjalankan tugas. Tetapi yang saya bersyukur kerana saya dapat, saya ada banyak pengalaman kerana saya berada, saya rasa apa satu jawatan yang ada dekat sekolah saya pegang dah ada dah lalu ya. Jadi ketua bidang kemanusiaan ya 2 tahun. Kemudian saya jadi guru kanan, guru JPKM. Masa tu JPKM dengan JPK Koko sekali. Koko tak ada, kita buat kedua. Ham lah jadi Koko, Ham lah jadi warden. Jadi saya jadi warden. Ya, saya sama dengan puan Nora. Pukul 11-12 malam saya sorang-sorang ground dekat College Ibu Syam tu. Tengok budak dah tidur ke belum. Orang kata, dia tak pernah jumpa benda kat atas. Sebab situ ada banyak kubur kan. Alhamdulillah kan, dia pula takut dengan saya kot kan. Alhamdulillah tak pernah jumpa. Jadi selalu saya, kalau saya duty malam tu pukul 1, pukul 2 saya round dan pukul 2.30 saya balik. Ya, balik dan saya tak tidur kat situ lah. Ya, pukul 7 pagi esok datang balik. Ya, saya tak alami semua. Sebab saya bila kata, bila saya pergi sekolah GPK, buku rekod tak tulis. Ya, saya kata kenapa tak tulis, tak sibuk. Saya rasa saya dulu lagi sibuk. Dan saya juga ada 24 jam. Saya kata, you pun ada 24 jam, saya bukan dapat 36 jam. Ya, kenapa saya boleh buat, kenapa you tak boleh buat? Tak ada. Apabila kita menjadikan alasan itu satu halangan, maka jadilah dia satu halangan. Ya. Jadi kalau ada isu, jadikan dia satu cabaran untuk kita mencipta apa yang kita nak buat untuk mengatasinya. Itu yang sepatutnya berlaku. Ya. Jadi kemudian dah 2 tahun saya jadi HEM, saya jadi apa tu, kemudian saya jadi GPK 1. Dan jadi ramai kawan-kawan saya yang masih lagi jadi GPK sekarang bersama dengan saya GPK 1. Jadi ada seorang kawan saya datang jumpa saya, ya, Datuk tolonglah saya jadi pengetua tu. Datuk dulu sama saya jadi GPK 1, Datuk dah jadi pengarah lah. Dia kata pengarah ni satu je jawatan dia, bukan semua GPK boleh jadi pengarah. Jadi kebetulan saya nasib baik saja dengan dia kan. Jadi buat betul-betul insyaAllah ada peluang tu saya kata. Ya. Jadi kemudian saya jadi pengetua, ya, keluar daripada Kolej Ibu Syam selama 21 tahun saya dekat situ, keluar. Ya. Menjadi GPK, menjadi pengetua di Nilai, kemudian di Siapangan, tapi tak lama Siapangan, 6 bulan je. Kemudian saya jadi PPD pun tak lama, sampai bulan 3 sampai bulan 11. Tahun yang sama. Tapi soalnya masa itulah saya belajar menjadi PPD yang berkesanlah pada pandangan saya. Tak ada orang ajar, saya belajar sendiri. Hari ini kita ajar PPD bagaimana nak jadi ketua PPD. Apa nak buat? Dulu tak tahu kita dah sendiri buat apa nak buat. Ya. Kemudian saya naik ke jawatan, 4 bulan saya jadi ketua sektor urusan ketua sektor swasta dan pendidik kertas. Ya. Kemudian akademik pun tak sampai setahun. Kemudian jaminan kualiti setahun lebih, timbalan pun setahun lebih, ya, dan pengarah 3 tahun. Ya, lebih kurang 8-9 tahun lah saya di jabatan. Ya. Jadi itulah yang mendewasakan saya dan itulah yang saya rasalah yang mengajar saya membuat keputusan yang betul. Dan pengalaman-pengalaman itu jugalah yang mengajar saya supaya selat merasa simpati, ya, kepada rakan-rakan pengetua, rakan-rakan guru besar di sekolah yang kerana bukan mudah untuk memimpin sekolah. Saya ingat dan saya jadi pengetua di SMK Siapangan, budak 2,400 pada masa itu, 60 kelas pagi. 60 kelas pagi, 40 kelas petang. Dan saya akan berada di sekolah sampai petang. Hari Sabtu, Ahad datang untuk sign surat, nak sebaik masa dekat Baru Jaya kan. Kalau tidak, saya tak boleh kawal sekolah. Ya, tak boleh sign surat, tak boleh duduk pun dalam bilik. Ya. Kalau tidak, kerana begitu ramai ya. Staff lebih kurang 150 saya rasa untuk. Ya. Jadi ada banyaklah ya. Tetapi bila saya sampai, kita punya cikgu pun kata, ajar tanda sika tersubat, lokam, kocah, bumbung, tercabut. Saya kata tolonglah, saya baru sampai sekolah, you jangan cerita dulu yang itu. Cerita yang baik-baik dulu. Kodek kepada saya. Jadi saya faham masalah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi hari ini,
Dia cakap saja, saya bagi tahu Rohadi pergi bantu, at least sehari dua dia dapat. Dulu saya merayu macam mana pun, bukan main susah nak dapat. Ya. Bocor, payah bocor, saya pergi SMK, Desa Cempaka, sekolah tu buka 5 tahun, saya masuk saya jadi pengetahuan kedua. Saya sampai ke saya dapat bil. Bil 5 tahun, RM192,000. Sebab sekolah PXC ni bocornya di mana-mana. Kebocoran berlaku ya di mana-mana. Sekarang pun masih lagi juga kebocoran ya. Tapi dah kita dah kawal. Jadi apa bocor saya? Masa tu Cik Rani di serumah dia bantu saya. Bila bil tinggi, bila water pun tinggi. Ya. Jadi dekat hari sebelum saya balik sekolah, saya pergi tutup pipe besar dekat depan tu. Bukan main besar pipe dekat depan tu ya. Laju kan main air. Saya panggil saya punya jaga tu, jom tutup. Saya paling last kali tinggal kan, tutup, pagi besok datang, buka. Itulah kerja. Supaya kita boleh mengawal. Kalau tidak, air akan di mana-mana bawah tanah. Eh. Sebulan paling kurang RM5,000 duit air saja. Ya, tu cabaran-cabaran. Jadi, bila saya pergi ke jabatan, saya tak sebutlah siapa-siapa masa tu timbalan dia dan sebagainya. Bila saya pergi jabatan, saya cakap tolonglah. Jadi bila saya pergi merayu kepada air kan, panjang tu. Dan akhirnya merayu daripada 102,000 turun pada 75,000. Bayar. Jabatan bayar tu 75,000. Saya kata, kalau 190,000 pun jabatan boleh bayar, why not duit yang ekstra saya selamatkan tu, kita tutup pipe air kat bawah itu dan kita letak pipe air di atas supaya kita boleh senang lihat kerosakan. Tak buat. Banyak belanja tu cikgu. Jadi saya pun tak buat. Tetapi itu sebab bila kita buat keputusan, kita bukan buat keputusan untuk hari ini. Kita mesti buat keputusan untuk jangka masa 5 atau 10 tahun akan datang. Ya? Kalau kita dah buat pada masa saya jadi pengetua dulu, sekolah tak ada mengalami banyak masalah. Ya. Itulah, jadi sekarang pun lagi tu saya minta Jurani buat ya, RM70,000 membantu. Tapi masih lagi saya pengeran lah. Ya, masih lagi berlaku kerosakan-kerosakan bocor di mana-mana. Jadi itulah dia. Jadi itu sebab ya. Jadi bila saya ditawarkan pengetua Cemerlang, selepas saya PPD, saya ditawarkan sebagai pengetua Cemerlang, saya tolak. Kerana saya rasa bila saya ada di jabatan, saya lebih banyak boleh membantu sekolah. Itu yang saya rasa, boleh bantu sekolah. Jadi saya punya cara untuk membantu sekolah. Cara kita bantu kawan bila kita turun sekolah, kita bantu sekolah. Bukan kita cari kesalahan dia dan kita salahkan dia. Kita kena bantu dia. Bagi dia pandangan dia, bagaimana nak membagi kalau dia ada kelemahan. Ya? Jadi saya tolak. Apa pengetua 52, jadi ada kawan saya kata ubi tak ambil. Tak lama lagi boleh naik 54, saya kata tak apa. Sebab saya dalam kerja saya pun, saya tak pernah cita-cita pun nak sampai ke tahap ini. Pada jauh pun saya kata okay, saya menjadi pengetua lah. Ya? Kemudian saya jadi, tapi tak lama lepas tu saya dipanggil interview, saya dapat pegawai cemerlang 52. Saya rasa saya pertama lah kat situ dapat pegawai cemerlang 52. Kemudian tak lama 2 tahun saya dipanggil interview lagi pegawai cemerlang 54 dan saya dapat juga. Dan saya rasa saya awal saya dapat 54 lah dalam kalangan PPD itu sektor eh. Kemudian saya dilantik pengarah pun saya pun heran juga. Dulu saya confused. Dia kata pengarah puan dilantik sebagai pengarah pegawai cemerlang pengarah pendidikan 54 KP. Padahal 54 ADT kan KP. Saya pun telefon BPS yang kenapa saya KP. Tak apa, you line pengarah cemerlang dia kata. So tak lama lepas tu, setahun lebih dia panggil saya untuk interview juga. Dan alhamdulillah saya dapatlah pengarah cemerlang juga sama. I think that's the apa lah. Kerana bila kita pergi temuduga, kita pergi latihan, kita pergi, saya akan buat yang terbaik. Sebab itu kita boleh dapat. Ya? Pergi khusus, kita buat yang terbaik. Ya? Sebab itu saya khusus juga. Saya pun mengajak kat jurusan ni, saya dapat ranking kelima daripada keseluruhan kelas. Padahal ramai budak-budak M dia, ya, doktor, PhD ya. Tapi saya rasa bila saya buat, saya kena buat yang terbaik. Seperti kata Encik Tanah tadi lah, memberikan yang terbaik dan berkualiti. Saya tak nak setakat saya buat, saya tak nak cakap. Saya nak setakat lulus, saya tak nak cakap macam tu.
Macam saya cakap dengan anak saya, kalau saya boleh buat, kenapa dia tak boleh buat? Ya. Dan anak-anak saya sebenarnya adalah software engineer saja. Belajar kat Jerman dan sebagainya, dua orang software engineer. Tapi saya punya ICT knowledge, saya rasa saya lebih bagus daripada dia. Dia punya dia tahu bawa saya, mak cakir, bawa mak ni. Rupanya dia punya kerja tak buat bawa kan? Kerja dia buat benda lain ya. Kalau anak saya seorang kerja plus, kerja dia untuk sediakan tool apa tu kan? Dia belajar sampai kat sana, Jerman lah, apa, Perancis lah kan? Tapi bila saya tolong dia buatkan PowerPoint saya lagi canggih dengan dia. Itulah je lah ya. Kita nak, kalau kita nak, kita boleh buat. Percayalah kuasa dia. Kalau kita suka, kita kuasa suka tu dalam satu tugas memang hebat. Percayalah cakap saya. Kalau bezanya, hari ini kita suka nak pergi kerja dengan kita tak suka pergi kerja. Apa beza dia? Yang tak suka pergi kerja tu mengensot kasut tu kan? Mengensot, malas. Ya. Tapi kalau kita suka hari tu nak pergi kerja, bukan main cepat kerja ya. Beza. The thing. Saya baca daripada buku. Hebat dan kuasa apabila kita menyukai apa yang kita buat. Hebat. Jadi sajalah saya rasa saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dan semoga saya doakan, memang IOPC orang ya, saya akan merindui semua kerana kita telah bekerja begitu lama bersama-sama dengan rakan-rakan saya yang saya bekerja sama dulu dengan penolongkanan ya, dan sebagainya. Saya akan merindui tuan-tuan dan puan-puan dunia pendidikan ini ya, dan saya akan boleh terus menyumbang selepas ini dengan banyak cara-cara lain lah, ya. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan akan beroleh kejayaan, benarlah kejayaan dalam organisasi kita masing-masing. Dan itulah nanti punca yang membawa kejayaan kepada organisasi Jabatan Pendidikan di Bismillah. Ya? Dan saya mohon maaf jika saya ada salah silap. Memang saya banyak silap, banyak salah kerana mungkin saya kadang-kadang suka tuan ditukarkan tanpa kerelaan. Mungkin kata-kata saya mungkin tak sedap didengar, kasar. Perbuatan saya, gerak geri saya mungkin menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan dari hujung rambut ke hujung kaki. Saya mohon maaf yang amat sangat. Jika maafkan saya di atas kerana segala kesilapan-kesilapan saya selama kita bersama, kerana saya bukanlah insan yang sempurna. Ya, jadi saya rasa itu saja. Terima kasih kepada Tuan Timbalan dan semua yang telah mengatur majlis ini. Dan semoga kita beroleh kejayaan insyaAllah pada masa yang akan datang, dan bantulah jabatan untuk terus berada dalam kedudukan yang terbaik ya, di peringkat kebangsaan. Ya. Jadi orang kata, bila kita nak meninggalkan sesuatu tu, eloklah kita meninggalkan semasa orang kena sayang. Kena sayang sebab Datuk bagus, dia banyak lagi. Besok, bila dah tak bagus, bila Datuk bila pencet. Alhamdulillah, I'm so blessed lah ya. Jadi Alhamdulillah, terima kasih semua. So all the best to you. Jadilah pemimpin yang cemerlang, walaupun di peringkat mana pun tuan-tuan berada ya. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.